BNC yang ori dari distributor Indonesia pasti ada ininya, Mas. Apa? Ini nih, Dela. Hologram. Ya. Ini pasti positif ori dari distributor Indonesia. Kalau enggak ada itunya, enggak ada ini, perlu dipertanyakan barang dari mana. Kardusnya, ini ori. Nah, untuk kardusnya juga ada ini ya. Ya, ini ori. Talinya juga ada tulisannya BNC nih loh, Logi. Talinya kardus ini. Talinya... pasti ori kalau ada ininya. Assalamualaikum Bolo, selamat siang. Kali ini saya ada di markasnya MP Audio. Nah ini ya, berdasarkan request kalian, sudah beberapa kali request di kolom komentar, banyak netizen yang request untuk grebek markas MP Audio. Nah ini kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi markasnya MP Audio Production di Karanganyar Lor, Malang Selatan. Malang Timur. Nih ya, untuk kali ini MP kedatangan amunisi terbaru untuk 2025 Bolo. Box CLA Move Up Tuban. Box CLA-nya Move Up ini 21 in double. Sekarang lagi sudah dibuka plastiknya ya, sudah unboxing, dibuka plastiknya dan lalu dipasangin speaker Bolo. Persiapan buat 2025 cop-cop karnaval. Nah ini dia speakernya. Speakernya langsung dipasang Bolo, 21 in BNC. BNC ori. Oh ya, ini yang datang juga banyak sekali boxnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 box di sini. Ya, ini seperti ini modelnya, Lur. CLA-nya Move Up. Ya, sama seperti CLA-CLA pada umumnya sih ya. Ini 21 in. Garapannya sangat halus sekali. Ini grillnya, Lur. Grillnya halus, finishingnya. Ini kayak powder coating juga ini. Modelnya kayak sarang lebah. Terus untuk finishing cat luarnya ini juga halus banget. Licin-licin kayak ada minyaknya gitu. Tapi ini finishingnya bagus banget. Untuk model tutupnya seperti ini Bolo. Ini model tutupnya ya, buat pegangan juga halus banget finishingnya. Seperti ada minyaknya, tapi kalau dipegang nggak ada minyaknya, tapi halus loh, licin banget. Nah, proses pemasangan speaker Bolo. Yang 18 in juga mau dibuka. Yap. Ki selikur apa 14? Apa 12? Ki 21. Oh, 21. 21, Mas. Isinya itu, Mas. Di sini, Mas. Jadi yang plastikan ini tadi 21 in. Iya. Bokong semok, Mas. Bokong semok. Neo tapi semok ya. Ini lo, Mas. BNC yang ori dari distributor Indonesia pasti ada ininya, Mas. Coba. Ini dulu. Hologram. Ini pasti positif ori dari distributor Indonesia. Kalau enggak ada itunya, enggak ada ini, perlu dipertanyakan barang dari mana. Berarti yang resmi Indonesia ada ya, hologramnya resmi Indonesia. SVI ya. Sound Visual Indonesia ini Lur, SVI. Berhologram. Ini berarti sudah lolos. Lolos pajak. Resmi dari SNI ya, wes SNI BPOM. Kalau enggak ada itunya perlu dipertanyakan pokoknya barang dari mana. Jadi kalau kita mau beli BNC, kita cari tahu dulu ada ininya apa enggak ya, Mas. Bagus ya. Ya, ada SVI-nya enggak? SVI ini apa enggak? Soalnya ini autentifikasi dari distributor resminya Indonesia. Untuk speaker BNC Bolo. Pokoknya ada hologram SVI. Ini SVI ini Sound Visual Indonesia. Nah, kalau stikernya ini ya sama aja kayak yang lain.
tipenya 21SW1528 new. Oke, sudah mau dibaut. Pasti ada ininya, kardusnya. Ini ori. Nah, untuk kardusnya juga ada ini ya. Ya, ini ori. Talinya juga ori. Ada tulisannya BNC nih loh, loh ki. Talinya kardus ini. Talinya, pasti ori kalau ada ininya. Talinya kardusnya itu ada tulisannya. Kalau yang ini bisa dipastikan ori gitu Mas Bagus ya. Ya, ori. Oke, jadi ini tadi 21 in lur. Yang 18 in yang belakang itu ya. 18 in belakang. Ini datang berapa box Mas Bagus? Gimana? Untuk yang 21 in datang berapa box? Ini baru 12. 12. Ya. Yang 18 innya 16 tambah. Tambah piro? Papa ta? Ya ulasane tambah papa terus. Mundi. Hah? Mundi tambah papa. Itu pas. Itu 24 berarti. Oh, 18 ini 24 box. Yang belakang itu lur ya. Sudah dibuat battle kemarin di Harjo Kuncaran ya. Battle di Harjo Kuncaran ini nih 18. 18 ini nyari. Nah, nyari. Ini lur. Jadi ada 12 box yang 21 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo. Yo. Rolas stop. Tak kira tadi ini yang 18 in ya. Ternyata sama 21 in tadi. Tuh. Lagi lo. Dure poke sawang iso mlebu ya. Hampir 2 meter. Ya, piro ya? 180, 140, 140. 139,9. Panjangnya 140 untuk model 21 in. Terus. Jadi seperti ini kegiatan di markasnya MP Audio untuk siang ini. Ada 24 box CLA 18 in dan ini 12 box untuk CLA yang 21 in. Juga dari Move Up. Masih plastikan. Terus yang ini yang di belakang ada CLA 18 in yang dipakai di Harjo Kuncaran kemarin. Ini juga dan Move Up ya. Harjo Kuncaran kemarin pakai yang ini, yang 18 in CLA ini. Isinya untuk speaker sama full BNC yang tipe DS115. BNC DS115 untuk yang box CLA 18 in. Di belakang itu ada 12 ya. 1 2 1 2 3, ada berapa ini? Untuk CLA terbarunya 1 2 3 4. 1 2 3 12 24 box nih. 1 2 3 1 2 3 9. Oh, 18. 18 box. Untuk yang CLA 18 in. Ini 18 box semua. Nah, di sebelah sini juga ada line array RDW Tara 210WD. Ini line array Sultan yang masih jarang yang punya ini. Untuk Tara 210WD-nya ini sudah beberapa kali dipakai untuk karnaval. Dulu saya ingat saya pertama kali pakai Tara ini kalau nggak salah di karnaval Pati ya, Pati apa Jepara? Oh, Jepara loh, Jepara. Yang lokasinya di gunung itu. Baru pertama kali pakai yang Tara 210WD ini. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 2 berarti 12. Ini 12 box. Tara 210WD. Kemudian untuk ini box yang lama CLA 21
tinggal 4 box. Yang lainnya CLA yang lama ini dia udah dibawa sama Singamas Audio. Ini tinggal 4 box sama VNC juga, Bang. Lalu di sebelah sini ada harddisk Tara lagi. Oh ya, ini ada sisa dari yang Tara sama ini harddisknya Lenery Tara 123SE, Lur. Jadi untuk Lenery MP sekarang punya 2 set Lenery Tara 210WD dan juga ada Tara 123SE. Ini yang di belakang ini ada Tara 123SE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 harddisk 10 biji Lenery Tara 123SE. Jadi untuk Tara WD nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 2 16 box. Ah, ini lagi ada yang terlewatkan Tara 123SE nya tadi punya 12 ya, ada 12 lah. Terus ini harddisknya BIM, harddisk BIM. Di sini ada BIM Venus, Venus 400 kalau nggak salah ya. Ini BIM Venus yang biasa dipakai MP. Ada beberapa kotak di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4, 4 berarti sudah 8. Kalau 4 harddisk ini sudah ada 8. Lalu untuk power, powernya ini ada hooper. Di sini power hooper kelas TD 22. Hooper kelas TD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada power SAE. Ini ada power SAE PCM 20 ya. Power SAE PCM 20. Terus yang sebelah sini ada PGM 13 SAE juga. Itu power 4 channelnya. Oh, yang ini 2 channel ya. Yang PCM 20 2 channel. Untuk yang PGM 13 ini ada 4 channel. Lalu ada power RDW Tara 18.4. Ini 4 biji. Box CLA-nya yang terbaru dimasukkan bidang dulu. Sekarang kita sepil untuk yang di daerah sini, Lur. Ini masih perlightingan ya. Ada BIM juga, Venus 400B ya. Ini Lur ya. PS 400B Venus. Kabel-kabel BIM. Ini juga ada BIM juga. Kemudian di sini ada ini, Lur. Ini ada manajemennya, manajemen yang dipakai sama MP Audio. Ya, bisa kita lihat di sini ada Martin Audio tipe DX2. Martin Audio tipe DX2, kemudian ada XTA DP4548. Dan juga ada Renkus Hens model D26A. Ini power sequence-nya pakai SQP 01. Kilo Renkus Hens Polo Martin Audio. Perangkat-perangkat yang sulit didapatkan untuk saat ini. XTA 548 masih banyak sih ya. Gimana cemeni, Lur? Di sini juga ada monitor Polo. Monitor panggung DB ya, dari DB Flexis FM 12. Ya, ini nanti juga akan ada launching ataupun compare dari box CLA 12 yang 12 box
21 ini, tapi nanti dicek sound beberapa sama di compare dengan yang CLA18 ini. Jadi nanti kita lanjut untuk compare-nya Bolo ya. Markasnya MP Audio seperti ini. Banyak barang-barang branded. Untuk parletnya pakai TRF. Untuk beamnya pakai Winas 400. Lanery Tara WD210. Tara 123 SE. Dan speaker full BNC. The Black Heron MP Audio. Di situ juga ada pesanan dari Jabro belum. Harkis power sama box subwoofer CLA 18 in. Nah, ini isinya speaker semua ini. Isinya speaker semua ini. Oh. BNC toh kira. Jadi yang ori ada SPI-nya ini loh ya. Ori Distributor Indonesia. SPI, terus kemudian di sini ada juga ini hologramnya BNC. EW152. Speaker toy sama ini kayak. Oke, setelah ini kita lanjut untuk compare-compare boleh.